Hmm. Ya, ya ya Tuhan selain iblis. Ya ya. illallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sekarang saya berada di Google Earth untuk melihat lokasi di mana di sini di Google Earth. Jadi kita jadi lakaan, nanti kita lihat mediasi. Di mana kita mediasinya di sini? ke sana jalan akses menuju Sampang, Sampang, Pemekasan, dan Jumlah. Pada sini di sini, sering terjadi kecelakaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa wasohbi ajmain. Amma ba'd. Para saudaraku, sahabat-sahabat semuanya, anggota Sabtu Langit Songo-songo. Alhamdulillah, bersyukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan jasmani dan rohani, tetap diberi hidayah untuk mediasi. Tadi sore kita berangkat eh, ketepatan ada undangan di rumahnya anggota kita Zainullah di Sampang sana dan kita posisi perjalanan pulang kita mampir di tempat sini bertepatan di akses Gunung Gigir yang mana sudah menyebar luas bahwa akses jalan raya ini sering terjadi kecelakaan-kecelakaan. Oleh karena itu, kita tidak boleh semena-mena dengan kecelakaan-kecelakaan yang ada di jalan akses Gunung Gigir ini semata-mata menyalahkan jin atau makhluk astral karena terkadang manusianya sendiri lalai. Dan setidaknya kita juga membaca doa pada waktu kita ada di kendaraan, ada ada di mobil, ada di motor, membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, setidaknya seperti itu. Oleh karena itu nanti kita kuat. Ada apa yang ada di sini? Karena akses Gunung Kikir ini eh, tempat perjalanan menuju Sampang, Pemakasan dan Sumenep. Mungkin pernah eh, masuk berita-berita media-media lebih-lebih media massa, koran, TV, ya berita-berita yang kecelakaan ada di sini. Karena ini tempatan ada tikungan di sini. Mudah-mudahan malam ini akan terkuak apa yang ada di sini dan berjalan dengan lancar dengan adanya mediasi malam ini. Dari kami, Hidina Syiratul Mustaqim, Mabillah Hito, Fikul Hidayah, Wal Inayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, ini dengan siapa? Saya datang baik-baik dan perlu ada yang saya tanyakan kepada anda. Apakah benar ini posisinya di Gunung Kikir ya? Iya. Anda di sini sebagai apa peran? Penghuni penguasa sini atau sini penguasa ya iya oh. uh. 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 saya mau tanya uh. sebelum di sini ini diaspal uh. tidak ada akses jalan aspal uh. ini dulu tempatnya seperti uh. apa uh. 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 cuma jalan, jalan biasa. biasa perjalanan biasa uh. Anda sudah lama yang ada di sini. Mm -mm. Mm. Sudah berapa tahun? Mm. Ratusan tahun. Ratusan tahun. Iya. Yeah. Anda Muslim. Mm. Anda Muslim. Mm. Bukan? Bukan. Apa namanya Anda siapa? Namanya Anda siapa? Mustafa. Mustafa. Mm. Mustafa. Sudah mm. Sudah ratusan tahun di sini ya. E, akses jalan sini ini sering terjadi kecelakaan-kecelakaan. Disebabkan karena apa sebenarnya? Oh, karena kan hmm. anda. Iya. Yeah. Berarti anda yang posisi di sini mencelakakan pengendara di sini. Iya. Yeah. Kenapa? Kok anda mencelakakan pengendara di sini? Buat pengikut saya, pengikut anda, iya, jadi anda memerintahkan pengikut anda, bukan anda sendiri yang terjun untuk mencelakakan pengendara yang ada di sini. Ya. itu sudah lama anda lakukan seperti itu. iya, kenapa anda mencelakakan pengendara di sini? tujuannya apa? Dijadikan kenapa? Saya pengen darah Anda kepingin darah Anda kepingin darah ya Kenapa kok Anda ke darah Untuk apa darah itu Saya minum Anda minum ya. Terus, Kenapa kok Anda minum darah haus haus iya dan harus mencenakan pengendara di sini nah, ya. jika lo anda tidak minum darah apa yang anda rasakan panas, panas. Berarti penghuni-penghuni yang ada di Gunung Gigir ini juga suka darah. Banyak anak buahnya Anda. Tapi kan cuma darahnya itu diganti dengan darah hewan, masa tidak bisa? Apa harus darahnya manusia? Lebih enak. Lebih enak. Manusia-manusia seperti apa yang Anda minum darahnya? Yang tidak beriman. Manusia-manusia yang tidak beriman Dan saya jadikan Prajurit Anda jadikan tumbal Sebagai prajuritnya Anda Buat masuk neraka Buat masuk neraka Tapi kan Tapi kan Anda Jikalau Anda seperti itu kan Pengendara-pengendara Pengendara ini sampai kapan yang Anda lakukan? Seterusnya. Seterusnya? Iya. Masa kalau diganti dengan darah kambing hmm. itu tidak bisa? Tidak enak. Darah sapi? Hmm. Tidak enak saya bilang. Tidak enak. Hmm. Hmm. Jadi tidak bisa dirubah hmm. darah-darah itu. Ya. Hmm. hmm berarti harus syaratnya harus minum darah hmm. dengan cara mencelakakan pengendara di sini iya orang-orang hmm. yang hatinya kosong hmm. berarti orang-orang yang hatinya kosong hmm. Hmm. berarti anda tidak bisa mencelakakan hmm. orang yang beriman ya tidak bisa tidak bisa. Hanya orang-orang beriman dan hanya orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan kami, Anda tidak bisa mencelakakan ya. Betul. Betul ya. Jadi saya minta kepada Anda apakah tidak bisa diberhentikan Anda mencelakakan yang ada di sini? Tidak bisa. Tidak bisa. Anda ini sebagai ketua penguasa sini atau hmm. penguasa penguasa sini hmm. nah, tadi siapa namanya Mustafa hmm. iya hmm. kalau Mustafa itu kan biasanya nama Islam sedangkan Anda bukan Islam ya apa agamanya Anda hmm. dulunya saya Islam dulunya Anda Islam hmm. terus hmm. sekarang hmm. tapi saya masuk neraka Kenapa aku Anda masuk neraka? Sering membunuh orang. Sering membunuh orang. Siapa yang Anda suruh? Siapa yang siapa yang siapa yang menyuruh Anda? Siapa yang menyuruh Anda? Iblis. Iblis. Berarti Tuhan, Tuhanmu iblis. Iya. Kamu tidak ingin masuk Islam. Kenapa? Cuma Tuhan iblis. Yang menciptakan iblis itu Allah, bukan bukan iblis itu sendiri tidak bisa menciptakan dirinya iblis. Kata siapa? Tidak kata, bisa. kata siapa? Allah itu wahda. cuma iblis Tuhanku. Allah wahdana Muhammad dan Abdul Warasulu. Jadi tidak semena-mena ya. Kalau orang yang lewat sini di Gunung Kikir ini bisa anda celakakan ya kecuali orang yang beriman kepada Allah Tuhan kami kecuali orang yang berzikir kepada Allah. Ceritakan tentang iblis itu tadi. Iblis itu pernah mengatakan seperti ini, tun nas bidunub wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Kata Tuhan kamu itu tadi, iblis kata kamu dia bilang dan menyadari bahwa Aku memang mencelakakan manusia supaya manusia itu melakukan dosa, benar ya, tapi iblis itu sendiri dan saya bisa kalah, saya bisa rusak dengan kalimat "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah", hmm. ya, tapi iblis tidak pernah mengajarkan seperti itu. Iblis oh. hanya Tuhan, Tuhan ya, Dia Tuhan selain iblis Iya, karena iblis itu sombong, hmm. makanya. Di, dijamin neraka oleh Allah, Tuhan kami. Iya, berarti Anda ini, berarti Anda ini ketuanya ya? Ya, Berarti Anda ini ketuanya. Jadi, Anda ini benar-benar tidak bisa diganti darah itu dengan darah hewan. Apa pernah Anda makan minum min darah hewan? Pernah, bagaimana caranya Anda untuk minum darah hewan tersebut? Saya hisap. Hewan apa itu? Kambing. Kambing terus? Ayam. Ayam. Rasanya beda memang. Beda. Terus berapa berapa ratus yang penghuninya di Gunung Kikir ini? Banyak. Anak anak buahnya anda. Apa semua itu anak buahnya iblis semua? Tidak. Ada yang Islam. Ya. Ada yang mukmin. Apakah Anda sendiri tidak ingin masuk Islam? Untuk menjadi mukmin agar Anda tidak dimasukkan neraka oleh Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Tidak bisa. Saya takut sama iblis. Kenapa Hanya dia betul? tuhanku. itu yang menciptakan Allah. Apakah Anda pernah mendengarkan kalimat la ilaha, illallah, la, ilaha illallah, la ilaha illallah? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bagaimana? Bagaimana kalau Anda mendengarkan kalimat itu? Panas atau panas ya? Iya, bagaimana kalau Anda sekarang masuk Islam? Tidak, Tidak bisa, mm. tapi saya, mm. ya, sekarang ini uh, Anda mencelakakan pengendara sini. Ya, ini tujuannya apa sebenarnya? Apa hanya untuk minum itu saja? Minum cuma Buat pengikut. Hmm, Biar kamu. masuk neraka berapa hmm. banyak yang anda celakakan? udah banyak berapa hmm. banyak berapa ratus hmm. Hmm, ratusan hmm. apakah anda tidak kasihan kadang-kadang hmm. hmm. anak kecil itu yang keting <laughs> kecelakaan sama ibunya ngapain Kasihan <laughs> sama sama bapaknya mungkin aku coba punya ngajak ha? ngajak ngajak itu apa? ngajak ngajak. Oh, ngajak ngajak jadi mm, jadi pengikutnya mm, Tuhan iblis tapi kenyataan yang ada tadi anda saya mengucapkan kalimat Tuhan kami kalimat agungnya la ilaha illallah anda juga tidak kuat untuk menerima itu berarti anda menyadari bahwa Allah yang maha agung mm, cuma iya. iblis Berarti Iblis itu kuat. Berarti Iblis itu tidak pernah ter, terkalahkan. Betul, iya. Ya. Tapi kenapa saya tadi mengucapkan kalimat agung Tuhan kami, Allah, tapi Anda kayaknya kepanasan begitu? Kenapa? Tidak tahu. Kamu kenapa? ilmu sihir apa? Saya tidak pernah menyihir. Itu kalimat agung Tuhan kami kalimat tuhan kalimat aku tuhan kami em apa itu kalimat tauhid la ilaha illallah itu kalimat tauhid ya la ilaha illallah jika lo anda membaca kalimat itu anda dijamin surga oleh Allah taala yang menciptakan, menciptakan episode itu sendiri bagaimana bentuknya surga la ilaha illallah muhammadur rasulullah Bagaimana? bentuknya surga. Loh, surganya iblis sama surganya Tuhan kami beda. Kalau surganya iblis itu menipu, kalau anda diiming-iming surga oleh iblis, berarti iblis itu akan memasukkan raganya Allah Tuhan kami. Tapi kalau anda diiming-iming raga oleh iblis, berarti anda memilih surga, surganya Tuhan kami. itu Kalau memang iblis itu benar adanya, paling kuat, paling teguh tidak tidak pernah terkalahkan kenapa kami yang mengakui keagungannya Allah Anda kok tetap tidak kuat untuk mendengarkan kalimat itu maka dari itu malam ini saya mengajak Anda untuk masuk Islam masuk mukmin agar Anda selamat iblis Tuhanku dijamin apa Anda dengan iblis dijamin apa? semuanya ada. apa? Yang aku butuhkan ada. apa apa coba? Apa? apa? perempuan. perempuan. perempuan dari bangsa kami atau perempuan dari bangsa anda? dari bangsa kami. dari bangsa anda. untuk apa perempuan itu? buat saya. Tapi kalau memang Anda dijamin oleh iblis, kenapa masih menggoda dan mengganggu bangsa kami? Buat pengikut. Pengikut? Iya. Mm, Apa yeah. pengikutnya Anda kurang? Kurang di sini? Iya. Mm, yeah. Nanya. Mm, 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 Janganlah. Mm, anda kalau bisa masuk Islam, mm, itu cuma khayalan hayalan, -hayalan mm, itu. Itu palsu itu. Mm, Tidak. Ya? Saya takut dengan iblis. Nah, kenapa kau takut hmm. dengan iblis? Hmm. Karena dia Tuhanku. Hmm. Kamu per hmm. kamu tahu enggak kenapa hmm. iblis itu dijamuin neraka hmm. oleh Tuhan kami Allah? Hmm. Hmm. Karena dia baik. Hmm. Ya, enggak lah, karena dia sombong lah. <laughs> karena dia sombong. Kata siapa? Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala Tuhan kami ini sudah memvonis iblis itu karena kesombongannya. Pada waktu disuruh nyembah Nabi Adam Iblis kesombongannya menjadi-jadi. Semua makhluk Allah tunduk dan bersujud pada Nabi Adam. Cuma Iblis saja yang tidak mau. Akhirnya terlaknat Iblis oleh Tuhan kami, Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu loh. Makanya, kalau bisa pengendara-pengendara di sini hmm. jangan sampai diganggu lagi. Anda harus muslim, ya kasihan. Ya. Apa yang Anda ganggu? sedangkan mereka banyak yang kecelakaan itu apa? Dengan cara apa seperti apa? Buat jalan raya. Terus buat jalan raya yang menyimpang dua gitu. Ada yang lewat. Terus? Kadang ada penampakan. Penampakan wujud apa? Ada. memang hmm. penghuni sini anak-anak banyak anda itu wujudnya hmm. apa saja sih disini? kuntilanak hmm. hmm. kuntilanak, Kuntilana. terus? Hmm. pocong pocong? nah hmm. 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 terus? iya hmm. ada gundurwo disini ada? ada gundurwo? Hmm. ini nih, hmm. yang ada di bawah pohon ini apa hmm. ini? wujud apa ini? Hmm. Iya, saya lihat ini loh. Apa ini? gundurwo wo ini ya. Kok lihat terus ini. Matanya merah ini, itu juga anak punya anak. Banyak sekali ya, cuma Anda fikir-fikir kembali ya. Enak mana nanti bisa Anda rasakan? Jadi orang Islam mentauhidkan Tuhan kami Allah dan ikut iblis ya ya tolong jangan sampai diganggu ganggu lagi pengendara yang ada di sini kasihan mereka punya keluarga ya neraka surga itu bukan urusan anda iblis bukan urusan Allah urusan Tuhan kami bukan urusan iblis dan perlu diingat bahwa iblis tidak bisa mengganggu orang-orang yang beriman orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala Ya, jadi jangan sampai diganggu lagi. Ya, anda ya. sudah ratusan tahun di sini. Ya, sebagai raja, sebagai sebelum anda jadi penguasa, siapa yang penguasanya di sini? Oh kamu. Jadi awal awalnya kamu jadi penguasa di sini. Anda sebelumnya anda tidak ada ya? Saya hati tugas ditugaskan iblis. Sekarang iblis kamu itu ada di mana? Di surga. Di surga. Iblis kok di surga di mana sih? Ya. Tapi tolong Anda Anda rasakan ya. Saya membaca kalimat ya, tauhid ya. La ilaha illallah. La ilaha Mana rasanya? coba-coba? Hmm. 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 Saya tidak mencoba-coba, saya tidak mengganggu hmm. Hmm. Uh, kehidupannya. Sihir apa? Hmm. Bukan, kami tidak boleh mensihir. Kami, ya, itulah kalimat agungnya Tuhan kami. Allah, cuma saya di sini mencari kebenaran, dan Anda juga memikirkan, coba kebenaran itu sendiri. Ya, hmm. itu orang nanti dipikir-pikir lagi, ya tolong nanti disampaikan sama anak buahnya Anda bagaimana caranya Anda tidak mencelakakan pengendara yang ada di sini kasihan mereka pulang ke madura kadang ke surabaya ditunggu sama keluarganya ya jadi saya sa tidak mau itu ya cuma saya terima kasih atas masukan dari Anda bahwa Anda tadi mengatakan bahwa hanya orang-orang yang beriman hanya orang-orang yang berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah Anda bisa mencelakakan mereka. Tapi Anda juga tidak bisa memfonis bahwa orang-orang yang ada di sini ini, yang melewati sini, tidak bisa Anda fonis surga atau neraka karena Anda beda ketauhitannya sama kami. Anda beda keyakinannya sama kami. Apakah Anda minta permintaan kira-kira yang supaya tidak kecelakaan di sini? Tadi saya menawarkan Anda darah sapi tidak mau, darah kambing tidak mau, inginnya manusia manusia saja anda, itu, itu jangka waktunya anda minum darah itu kekuatannya berapa hari? satu minggu satu minggu darahnya orang satu atau darah darahnya orang berapa itu? tergantung Maksudnya, tergantung sama anak buah saya. Anak buah kamu juga mm. kamu kasih darah semua. Mm. Iya. Mm. Sampai jadi mm. kekuatannya. Mm. Kalau kekuatannya mm. habis. Mm. Bakal mengganggu terus. Mengganggu terus. Iya. Jadi kamu terus, terus, terus menerus sama mengganggu itu ya. Yaudah. Terima kasih kalau begitu infonya. Ya, cuma tolong dipikir-pikir lagi kalimat tadi itu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya. Supaya Anda selamat ya. Allah wahdala syarikalah Muhammad dan abduhu wa rasuluh. Ya, terima kasih atas informasinya. Ya, tapi tadi kok Anda kok bisa menjawab salam kami. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Saya pernah Islam dulu. Oh, Anda pernah Islam. Siapa hmm. yang mengislamkan hmm. anda? Apa dulunya nenek moyangnya anda juga islam? Hmm. Hmm. Karena saya masuk neraka. Hmm. Masuk neraka? Hmm. Tergoda dengan iblis itu? Iya. Hmm. 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 Saya pengen masuk islam. Hmm. Masuk islam? Iya. Hmm. alamin Coba. Coba pikirkan Berapa ratus dosa kamu itu? Yang lewat-lewat sana itu, kasihan loh, anak-anak kecil meninggal dunia loh, bapak ibunya gagal otak loh. Ya, kasihan itu, yang lewat-lewat sana itu, ya, suami istri gagal otak, meninggal pakai motor, mobil, sedangkan di keluarganya itu banyak yang menunggu, terdengar berduka. Ya, kamu mau ya? bertobat malam ini ya. Mudah mudahan saya emang pengen saya masuk Islam. Ya udah sekarang masuk Islam aja ya, Pak. Kita salaman. Saya ajari syahadat kembali kepada Islam. Saya takut sama iblis. Tidak usah takut, iblis takut kepada Allah. Iblis takut kepada Allah Tuhan kami. Ya. Tidak ada apa-apanya iblis dengan Tuhan kami dan tidak apa-apanya iblis ya dengan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah takut. Ya, coba kamu Islam malam ini. Ya. Yakin kamu akan mengalahkan Tuhan kamu yang iblis itu. Ya. Kamu soalnya banyak dosanya, awal-awalnya Islam kok sekarang kok jadi kafir. Ya. Seharusnya kamu masih punya kesempatan untuk bertobat kepada Allah. Ya, bertobat kasihan orang tua saya kasihan orang tua kamu juga kan ya <laughs> iya ada di mana sekarang orang tua kamu kamu berpisah lama sama orang tua kamu sejak saya masuk neraka deh please sangat merugi sekali kalau meninggal tidak membawa iman ya saya ingin cari orang tua saya ya udah syaratnya harus masuk saya Islam dulu ya Insyaallah ketemu nanti ya. Ya. Ayo. Kamu Nah, siapa namanya? Mustafa. Ya. Namanya bagus loh. Mustafa ya. Ayo. Saya ajari syahadat. Kita kita bersalaman. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu taala mempertemukan orang-orang tua kamu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kirukan. Aschhadu. Aschhadu. Allah. Allah, 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 Allah <laughs>

Mu Mu mo -huh ha mo madar rasulullah saya bersaksi saya bersaksi tiada tuhan tiada tuhan selain allah selain allah dan saya <tuk> dan saya bersaksi, bersaksi. Nabi Muhammad Nabi Mu Muha Muha, Muha Muhammad utusan Allah utusan al Allah Alhamdulillah mudah-mudahan kamu menjadi hamba Allah yang beriman ya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun ya Allah ya Allah tidak akan menciptakan ya jin dan manusia itu kecuali ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan anda ya jadi makhluk Allah yang beriman terus sampai datangnya hari kiamat ya dan mudah-mudahan anda dipertemukan oleh orang tua anda ya Amin Amin ya jangan berubah-ubah keimanan anda ya jangan menyembah-nyembah iblis lagi. Sekarang Tuhan kamu Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu wahda. La syarikalah. Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tolong anak buah anda. Ya. Nanti di calling semua jangan sampai pengganggu-ganggu di sini. pengendara pengendara di sini ya. Anda harus bertobat ya. Terima kasih ya. Hah? Siapa itu? Siapa Biasanya. itu? Biasanya. Ya. Loh, tapi kan anda kan sebagai penguasa. Iya. Jangan sampai kamu takut sama anak buah kamu. Ya. Kamu harus kuat imannya, kuat akidahnya ya sampai datangnya hari kiamat. Ya. Mudah-mudahan ya taubatnya Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampun-ampuni dosa-dosanya. Ya. Amin. 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 Coba zikir. La ilaha illallah. La 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 la.

Ya udah, terima kasih atas informasinya ya. Sudah sekarang Anda keluar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa keluar sendiri. Bisa keluar sendiri. Tidak bisa. Saya keluarkan ya. Sholawat, Muhammad, shalallah Muhammad, shalallah Muhammad. Uh, alhamdulillah akses jalan raya Gunung Gikir ini sudah terungkap. Ini sebuah pembelajaran sebenarnya. Bahwasanya dimanapun kita berada, lebih-lebih kita berjalan keluar dari rumah, setidaknya kita mengikuti aturan-aturan yang ada. Kita berdoa, kita beristighfar kita mohon minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sampai bagaimanapun yang namanya iblis, yang namanya jin gentayangan atau setan sampai kapanpun tidak pernah mencelakakan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam iblis berkata, "Ahlaktun nas bidzunub wa ahlakuni Bila ilaha illallah wal istighfar, iblis membuka kekurangannya. Iblis dengan kesombongannya, saya kata iblis merusak manusia. Bagaimana manusia itu bermaksiat, selalu melakukan dosa-dosa, dan kata iblis, dan saya bisa kalah, saya bisa rusak, bisa hancur oleh manusia yang selalu berzikir, "ilaha illallah" dan membaca istighfar. Mengharap ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua, teman-teman uh, yang ada di Indonesia umumnya, yang ada di luar negeri, tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup kita selalu mendapat hidayah. Hidayah istiqamah muawana ila yaumil qiyamah. mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.